Misi, Pak. Oh iya, iya ya. Waduh, seneng lihat nih. Pelihara bebek, Pak ya? Bukan, macan. Bebek ini. Udah tahu. Bapak pakai masker? Iya dong. Bebeknya kok enggak? Tahu tuh enggak nurut sama saya. Mana terus gimana? Susah kali masangnya. Ya iya bebek. Iya iya. Bisa gemuk-gemukin bebeknya, Pak? Oh iya dong. Itu kan tiap hari Selasa saya bawa ke posyandu. Posyandu? Iya kan di sana dapat makanan tambahan. Pak, ini ada yang putih, ada yang hitam bebeknya nih. Oh iya, yang putih itu rajin ke salon. Tiap minggu itu kerembat, cuci muka. Pak, bebek kerembat cuci muka. Dan di situ nanyanya aneh-aneh. Nama siapa, Pak? Nama saya Daryono. Pak Daryono. Daryono apa, Pak? Modar duit wis ra ono. Kenapa duit ra ono? Saya ini kan korban PHK. Oh, Bapak di PHK. Iya, PHK. Mana dulu kerja di mana, Pak? Pabrik gelas. Wih, kerja pabrik gelas dipecat. Kenapa, Pak? Ya, ada teman yang sirik laporan. Laporan kenapa, Pak? Ya dia bilang kalau dulu saya ini kan pemain kuda lumping. Ya iya. Habis gelasnya apa kalau nggak dipecat? Akhirnya saya ternak bebek ini. Oh, iya. Itu namanya siapa? Tato, Pak. Nama kok Tato? Kenapa? Kayak ayam saya itu. Tiap pagi bilang, Mas Tato! Mas Tato! Mas Tato! Ketok itu, Pak. Wah. Pak, milih bebek yang bagus itu kayak apa sih, Pak? Milih bebek yang bagus. Milih bebek yang ya, bagus? Ya, bibit bebek yang bagus. Itu pilihlah yang seperti botol. Oh, bentuk bebeknya seperti botol. Karena ada botol yang ya, kecil. Ya. Bapak rumah. Gitu. Oh, betul. Nah, kalau milih botol yang bagus, Pak? Pilihlah yang kayak bebek. Apa, ya? Ini sehat-sehat sih, Pak, ya? Sehat? Nah, ini orang tiap pagi saya jemur. Dijemur? Tiap pagi saya jemur sampai jam 10. Oh. Setelah itu saya gosok. Emang baju, cucian. Bukan, Pak. Maksudnya ini pernah kena penyakit nggak? Bebek ini? Ya, namanya itu ya pernah. Dan tanda-tandanya kalau penyakit kenapa, Pak? Gimana? Tandanya kalau bebek kena penyakit? Tanda-tandanya bebek itu kalau kena penyakit, ya. Itu jalannya. Jalannya kalau muter-muter itu. Itu mesti kena penyakit. Apa itu? Kenapa, Pak? Kekunci stang. Bebek ini kayak susah. Ya, bebek jadi setan ya muter, Pak. Situ nanyanya nggak masuk akal. Ini dijual berapa satu ekornya? 100.000. Nah, betulah saya mau beli 2 ekor. Berarti 200.000 dong? Ini 5. Oh, ini. Ya, 200.000 dong? Ya. 2 ekor? 2 ekor. Nggak mau dong. Nggak mau kenapa? Masa dibeli ekornya doang? Nanti bebek saya nggak punya ekor. Ya semua sama bebeknya, bukan cuma ekornya. Maksudnya kan kalau beli bebek itu 2 ekor gitu. Oh, kepalanya ikut? Ikut. Lehernya? Ikut, semua ikut. Oh, bukan ekornya doang? Bukan. Ekornya doang. Nggak beli ekornya doang. Ya? Ya, 200. Eh? 200. Kalau pengen yang mahal ada. Mana, Pak? Di belakang, kan. Oh, ada berapa, Pak? 15 juta. Bebek 15 juta, bebek apa, Pak? Bebek metik. Kamu tinggal ngurus STNK. Bebek metik. Nah, Pak, ini ngomong soal bebek. Bapak kan sudah pelihara bebek lama. Lama. Nah, sudah punya apa sekarang, Pak? Loh, dari saya, hasil bebek? Saya itu sudah umroh 2 kali. Umroh haji sekali. Dari jual bebek ini? Dari jual bebek. Oh. Cuman 1 truk. Jual bebek 1 truk bisa naik gaji dan umroh 2 kali. Iya. Memang harganya berapa juta 1 truk, Pak? 200 juta. Wah, kok mahal, Pak? Sama truk-truknya. Diborongin sama truk. Saya tuh sebenarnya pengen makan bebek ini, tapi saya tiap potong bebek saya masak itu nggak pernah enak, Pak. Oh, lu nggak tahu resepnya. Oh, ada resepnya makan masak bebek. Oh iya dong, kalau potong bebek atau angsa, ya. Itu masaknya harus dikuali. Nenek minta dansa, dansa 2 kali. Jadi pasti peternak bebek ini suka selingkuh. Kerong kesini, kerong kesini.